Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ikan gurame nangkep serak pesan dari Pejaten. Ini datang bukan mau ngeroyok, mau lihat hajatan ketiga yang paling paten. Wih, utangnya mana tuh utangnya? Ketawa mana ketawa? Iya. Bang, saya mau nyanyi dulu atuh. Apa? Nyanyi? Apa? Gue sobek mulut gue nih. Ya, gue mau nyanyi. Cantik dulu. Ya. Hah? Bang, ya. Nanti kita akan lihat. Renok pasti sebentar lagi akan tampil ya. Tepat tangan sekali lagi. Oke. Pada pop. Semua luar biasa. Waktunya dari kemarin hingga hari ini semuanya full. Sampai bro bilang tadi parkiran susah, naruh di sini salah. Berarti cintanya terhadap budaya Betawi luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia, untuk Jakarta. Iya. Saya Bang Arifin Tunjin. Bang, mau ngapain? Hah? Oh, bisa aja sarang copuk. Orang yang ngomong juga. Ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan yaitu Lena Pati. Paski itu adalah seniman kebudayaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Jaro Kuat untuk nasionalnya. Dan nanti akan ada pemain-pemain yang luar biasa. Itu pemain dari Paski ini, Lena Pati ini semuanya selebriti sebesar Indonesia, terutama komedian, ya. Dan para bapak-bapak yang sudah hadir di depan tidak mengulang kesalahan saya, tidak menyebutkan satu persatu. Yang penting saya luar biasa. Kayaknya saya lebih banyak guru-guru besar dari silat Indonesia ya. Ada silat belakang ada beksi, mungkin ada cingkrik, ada lagi kabang terbang, apa kabang miring, ada batia. Terus saya lihat semuanya ada di sini. Ini berkat, wah luar biasa. Prof, benar-benar luar biasa. Melestarikan budaya Betawi adalah siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan budaya itu. Karena budaya kalau tidak dilestarikan akan punah kesananya. Dan anak cucu kita tidak akan tahu yang namanya budaya. Benar, Prof? Iya. Ini Prof, maaf ya Prof, kalau kata orang Betawi ini ada gegaresan. Oke. Okay. Lenong Paski ini dengan judul kembalinya Jawara Betawi. Para pemain. Satu. Dari empat sekawan, putaran. Bimau, komedian Paski. Opi kumis, yang kumisnya ngablak, nutupin bibir. Tati cuek, Aida Dimor, Bopak Castello, yang orangnya tinggi sampai 3 meter setengah. Batiar, oh Batiar yang nyak, yang kami Batiar ya. Burhan, yang barusan nyanyi blepetan, injak. Gue biasa suaranya bagus. Emang Pat sekawan, Mamo Diamor, Abah Komar, Pat sekawan. Dan saya bingung tadi saya mau bilang manggilnya harusnya manggil ini tapi Prof Bang Dai. Iya.
Bang Dek terlibat juga dengan main di acara ini ya, luar biasa. Dan saya sendiri, Bang Arifin Kuncir dan Daus Paro. Tepuk tangan, selamat menyaksikan Lenong Paski dengan judul Kembalinya Jawara Betawi. Selamat menyaksikan. Ini Lenong Betawi, ngapain lagi Jawa? Ini PA nih semua nih. Lagu Betawi. Salah. Gue kagak bayar lu semuanya. Ayo, Lenong Paski. Musik. Lu bisa ikut aturan gua gak sih? Ini Lenong apa lu laguin? Lu tadi dua kali salah. Iya udah dua kali salah, lu tiga kali salah gua tembak-tembakin di sini lo. Biar TKP-nya di sini. Abang kudu gimana, Bang? Pakai lagu Betawi diiringin gua masuk. Abang diiringin. Iya, yeah, sebelum teman-teman gua masuk gue diiringin. Ya, ya. Ya, ini Lenong Paski. Yo, masuk. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Woi. Lu mau ngubur siapa? Salah lagi aja. Salah lagi musik Betawi. Salah lagi aja ini. Salah ya, musik Betawi. Musik? Iya yeah. Tadi diiringin salah? Ya diiringin lu mau nganter gue ke kuburan. Terus bagaimana? Mainin Mainin musiknya. Ya. Salah. Ayo lu. Ayo mainin musiknya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Ayo pas ki. Ayo masuk. Apa masuk bang? Oh iya tuh. Ayo, mainin aja lo mainin. Ayo saya mainin nih. Ayo. Dimainin bukan diulangkan aja lo lempar-lempar. Tingkong. Gubrak. Oh dipukul. Dipukul. Pada ngomong. Yelah. Ngambek mulu belum dapet snack kali ya. Ya pokoknya asal gua keluar pukul ya. Oke. Okay. Ayo teman-teman. Ayo. Kalau dia keluar nih. Bukan dimainin ininya. Pukul. Oke okay, siap. Ayo. Iya. Oke. Okay. Ayo pasti. Ya. Gue salah apaan? Lu kenapa mau mukul gua? Alat musiknya dipukul, gue lu pukul. Lu bisa, jangan-jangan pasukan Satgas lu daripada. Musik Betawi, ini teman-teman udah pada siap. Oke, okay. Yuk musik yang bener. Lu yang kagak bisa nyarain gua. Ayo nih. Dulu sekarang. Ayo Lenong Paski. Kompak antara yang di depan dengan yang di samping harus kompak. Kayak Bang Dai sama yang lainnya tuh kompak. Kayak tepuk tangan buat Bang Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih nih yang masih tetap duduk di sini, nggak beranjak pulang karena saya tahu ini cinta Bang Dai alamnya, apa cinta motornya nih. Tapi kita yakin pasti semuanya cinta Bang Dai Lami. Tepuk tangan buat Bang Dai Lami. Ini kita hadir di hajatan Betawi 3. Ya, yeah? Ini baru jadi senator. Gimana kalau jadi DKI 1 ya? Yeah? Setuju gak? Kalau beliau jadi DKI 1, ini hajatan Betawi tiap minggu. Pelawak paling kaya. Ini musik juga nih, dapurnya lebar Mas Intan. Ya, yeah, kita doain ya semuanya ya. Luar biasa, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghargai kebudayaan Betawi. Yang selama ini kalau kita lihat Betawi, Lenong segala macam mainnya di pinggir sono. Saya itu babakan di pojok-pojok gitu ya. Mudah-mudahan kalau beliau nanti Allah takdirkan, mungkin Lenong ada main di hotel. Setuju enggak? Di mana setiap masuk hotel harus ada lagu Betawi. Kalau di Jawa kita ke Jawa coba. Begitu masuk hotel Jawa, lagu Jawa. Ke Sumatera begitu. Nah, kita masuk hotel Jakarta harusnya lagu Betawi yang ada di situ.
Iya, oke. Baik, terima kasih. Dan sekarang giliran teman-teman Paski, karena beliau begitu mensupport teman-teman dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi setiap kita ada acara, kita disupport oleh beliau. Dan teman-teman Paski juga ada yang kuliah di sini gratis dari Profesor Dairami. Alhamdulillah Bapak sekarang udah jadi calo token. Ya, kuliahnya jarang masuk, pengen jadi sarjana. Oke, kita akan menceritakan kembalinya Jawara Betawi. Ini ada sebuah kisah, di mana kisahnya adalah orang yang bernama Bopak. Tahu Bopak kan? Yang mukanya kayak inang monyet. Bopak orang kaya. Hobinya lo ngapain? Kan belum dipanggil. Ini jarang job ketahuan nih. Bukan. Lu belum disuruh tampil, entah kalau gue udah panggil, cerita sudah mulai. Nah, kalau gue di belakang terus, honor gue sedang terima. Depan sini. Kata Ibeng, kita kerja ikhlas. Jadi, dibayar, syukur gak dibayar, kita nginep bareng-bareng kemari. Gue nungguin dari tadi, ini jidat di bedak sampai turun ke bibir. Gue gak boleh main. Gue biar mungkin gue kepenggilas, kan gue artis. Emang artis? Ih, kenapa rambut gue? Kenapa itu? Rambut gue begitu? Waktu gue beranakin di babun pisang kering. Makanya jadi begini. Tapi aslinya gak begitu kan? Kenapa? Aslinya gak begitu. Jangan pakai lu sebut dah. Kenapa? Aslinya rontok. Masa rambut kuning, kumisnya hitam? Kan gue bilang, gue Indo. Indo apa? Oh. Mak gue Betawi, bapak gue pun pisang kering. Oh. Gue gak percayaan orang ini dia. Pantesan. Ya, lu ntar gue cerita. Lu gak cerita dulu. Gue cerita dagang warung. Iya, ntar lu dagang warung di sini. Iya, yeah, warung di sini. Kalau gak gini dah. Nah. Lu ngobrol dulu sama cucu. Nah. Ini ada orang kaya namanya Bopak. Hobinya itu minjemin duit. Jadi kalau dia orangnya suka dermawan, tapi kalau minjemin duit tuh harus ada hitung-hitungan. Kalau kagak bayar sama si Bopak, maka semuanya bakal ditarik. Termasuk kalau ente punya bini diambil sama dia. Bopak tuh habisnya. Yeah. Nah, sekarang kita pengen lihat gimana cerita di babak pertama ini. Yeah. Ya, inilah dia, Lenong Paski. Saya punya bini bu, kalau lagi merengut bibirnya dari dapur sampai ke depan monyong. Ya tapi saya sih sebagai lelaki, apa yang Allah kasih jodoh saya terima aja. Emang orang kaya dia, makanya saya namanya orang susah disia-siain sama dia bu. Saya kalau duit belanja saya kurang, tidur saya digenteng bu. Ini dagang warung. Saya dari pagi sampai siang disuruh jagain terus. Tapi saya berpikir ya sabar aja deh. Emang nasib kita mesti terima. Ya orangnya sih apa namanya gak cepet-cepet amat sedeng deh. Kita dari subuh sampai mati kita ngelembut-ngelembut disuruh jagain warung. Di sini kan tahun diri yang lewat juga jarang. Aduh. Mati ngantuk besar-besar. Jangan dong. Emang
gue jangan lo isinya dong. Gue banteng minta. Nanti kalau nempelin apa kalau nempelin. Kalau lo kan bilang gue minta. Kalau gue minta berarti lo jambar. Kalau gue jambar lo isinya. Kalau gue isinya jangan pakai lomok, buyur aja nih. Suami, semua orang
atau ini? Apa? Inya ingin selalu dibelai suami, benar kan? Iya. Ini belayan suami sangat diharapkan. Oh, buat belanja kurang buat tidur di genteng. Saya ini tahu apa nanti saya jualin di sini. Kalau itu terlarang amat. Lo mikir kertas keren apa lo? Percaya kemarin lu gak inget beli dispenser sama dia. Kenapa yang buat masak nasi? Yang masak semi apa? Dispenser buat air, Bego? Bukan! Yang buat masak nasi apa namanya? Petikom! Rice cooker? Yeah. Rice cooker. Lu gak inget gak dia waktu lu masak hari Senin matangnya kemis? Jual termos, gue lagi. Termos, panci, semua jual, mau apa? Gue perlunya termos. Termos ada. Kalau lo mau, gue nambah ceban sama bini gue. Termos ada, ada. Dia mau nambah ceban, nuker empok. Astagfirullahaladzim, opi. Lo ada kapok-kapoknya gue. Lo mikirlah, kayak gini mah. Nambahnya bisa 20 ribu. Habis dong, lo. Masa jagoan banyak dagangan lo? Banyak, apaan aja gue dagangin. Oh iya. Kerjaan semua ada. Jangankan barang nih, urusan mau syuting enggak? Mau kerja, mau jadi artis enggak? Mau? Di syuting aja di bar. Katanya Abang mau kan. Orang Betawi. Iya. Ada syuting judulnya Pengabdi Setan. Lu orang Betawi judulnya Pengabdi Setan. Enggak apa-apa, Bang. Abang jadi orang pemerkosa yang diinjek-injek kok enggak? Coba acting. Saya kalau bagus saya pasarin ke produser. Judulnya enggak bisa diganti, mau. Emang ngapa? Yang satu lu pengabdi setan. Setan kan Betawi. Jadi apa tadi? Lu jadi pemerkosa yang injek-injek orang lu masa. Bok. Yang penting terima honor. Iya, terima honor kuping gua pindah. Peran itu ada antagonis, ada protagonis. Yang cocok buat lu kencing manis gimana? Apa? Yang cocok buat gua apa? Kencing manis. Ini anak mulutnya pahit nih. Kan nawarin kerja. Ya nawarin kerjaan yang beneran dikit dong. Mom, emang beneran? Lu nawarin abang lu nih? Apaan aja ada, Po. Asal ada komisinya, saya emang gak gede-gede, paling 90%. Lah abis dong kita. Enakin lu anak-anak di kita. Yang penting kerja. Napa sih polos? Lubang hidungnya gede banget. Ya gak apa-apa deh ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Pokoknya gini, gue ada aja kita tolongin. Tanah sepetak. Oh, gue mau jual tanah lo. Lu punya tanah? Iya. Daripada kita ditagi-tagi mau di pelabopak gimana? Kalau masalah tanah, gue jagonya tanah. Tanah apa yang paling sombong? Wis. Tanah merah? Salah. Tanah lempung? Salah, tanah liat. Dia sombong, masa liat doang anegor? Sombong. Tanah. Udah bang, udah kasih aja di sana. Ada lagi gak yang kira-kira gue jadi kesel? Gak bukan. Cakep cari tebakan lu. Nih, kenapa? Lu pedagang apaan? Dagang calo apaan aja urusan gua kelarin asal ada komisinya. Tanah aja yang kita gadain sama semua. Kalau sebelum dia nagih kita kasih aja ke dia. Nih kalau misalnya dia lu pedagang bener. Iya, apaan aja. Gua yakin dia pedagang hebat apa enggak kita tes dari matenya. Nah, coba. Berapa? 5. Ulang-ulang nih bini gue. Berapa? 5. Tuh. Ulang-ulang sekali lagi. Berapa? 2. Berapa? Tuh, ini gue. Sekali lagi. Tuh. Tiga. Lu tau gak kenapa gue pelan? Kenapa? Umur gue udah tua, jadi gue takut lupa. Ya terus apa lagi? Ya udah, gak mau. Udah mau ya?
tanah gue yang spek. Tanah lo lihat terus spek. Tanah terakhir jualin, kirimin fotonya aja sama sertifikat-sertifikatnya. Oh iya boleh. Boleh. Enggak bisa marah-marah. Ya. Lo makanya tuh ngopi yang kayak ngopi. Dulu Pak, bukan tenggorokan Bapak capek nih. Lu main ondel-ondel, Pak tinggal mintain duit, kenapa jadi nangis? Bukan nangis, apa? Saya kan anak bungsu nih, kagok. Anak bungsu dari berapa bersaudara lu? Dua, yang satu pilih. Mana ada anak pilih, PA? Mamo, kan udah jatahnya masing-masing. Eman bagian nagihin uang, lu bagian di dalam. Saya ngemahali dalam gak kuat-kuat. Bentar, bentar. Yang nyuruh dalam siapa? Mas saya. Malu aja PA kalau begitu. Yang ini enak, adem. Ya udah kenapa jadi protes? Aku kan orangnya gerahan. Gerah? Gerah? Ya gituan, ya gituan. Gitu? Ngomong. Masalah, lu barah-barah mulu, kan ada yatim. Lu ngomongnya bego. Tapi kan tersusun. Tersusun pala lembuk. Oh, enak dong, Niko. Anak tuyul berarti. Aduh, saya mau lelahan dulu ya. Hah? Mau lelahan dulu. Lelah, gak pake an. Lelah, saya mau lelah. Ya begituan deh. Begitu? Ngomong pake tambahan an sih lu. Orangnya dimarah-marahin. Marah-marahan. Ya kalau gitu gue pulang ya, gue makan nambah nih. Lu makan nambah minta apa gua? Ini siapa sih? Mau ngamain nambah? Ya udah makanya ngamain mau gantian. Nggak bisa kan udah jatahnya begitu. Gua bagian lagi. Gue di dalam terus. Ya di dalam. Enggak, gua bengkak. Hah? Bengkak? Hah? Bengkak? Bengkak? Ini kita ngamain dulu ya. Ya ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kak Warung. Kak Warung gua lu, Kak Warung. Masuk. Wah. Iya nih. Iya. Kerjanya apaan? Saya ondel-ondel, Bang. Oh, mesti bersyukur sama Allah ya. Emang iya. Apa? Cakep banget ngasih kerjaan, pas banget sama mukanya ya. Bangga banget udah ondel-ondel lu ya, masih muda juga ya. Kerjain bener. Generasi udah sekarang malas-malas ketahuan ada aja lo. Saya bener kerjanya tadi belok ya, kanan-kanan. Belok. Lu mau ngapain sih? Emang gak ada kerjaan yang lain apa? Tuh, Poni. Pon tidak pernah menghargai ini. Hargai dong. Menghargai bagaimana itu sedih. Angkernya Betawi dari pengemis. Mpok kalau ngeliat beginian mesti di... Bisa jangan nangis ya temennya. Hah? Kamu kalau nangis muka kamu kayak ujung siput. Bangdai. Waduh. Lah ini bantai, saya kira pesulap merah. Woi. Ini ada apaan nih? Ini lihat nih, Bang Gai. Apa nih? Ada aku, Man. Saya mau dikamenin. Ngamen? Mau sepake ini? Ngamen. Iya, Bang. Saya kan pemain. Kenapa nih? Ada apa nih? Dia datang kemarin, dia ondel-ondel. Ngamen. Bini saya ngomel. Bini saya ngomel. Masa ondel-ondel? Ondel-ondel diapain dia? Dijadiin buat ngamen, Bang Dai. Jangan dong, ondel-ondel ini ikon budaya Betawi. Oh. Jaga marwahnya. Coba. Pakai pada tempat yang semestinya. Jangan dipakai buat jalan-jalanan pakai ginian segala. Jadi nurunin derajat kaum Betawi kalau begini caranya. Iya kan? Ya habis bagaimana lagi Bang Rai, kita mau nyari kerjaan. Saya gak ada kesibukin. Sibukin. Nih hari kesih jalan. Iya. Nanti anda punya teman. Tuh. Ya. Biar ondel-ondel ini bisa menjadi kita jaga maruahnya. Tuh. Bisa kita mungkin di tempat-tempat pariwisata. Tuh. Iya. Kita bikin acara-acara budaya Betawi di tempat-tempat yang terhormat. Oh. Jangan kita bawa ondel-ondel ini di jalan, ngamen-ngamen pagi itu gak pantas. Iya, kalau ke jalan Betawi. Benar. Setuju, Bang Mai. Ondel-ondel tuh kalau di tempat.
kita nyiapin. Jangan, Mang. Iya, 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 Bang Frey. Maaf. Iya. Anak kasih jalan. Iya, Bang. Punya teman, ya. Nanti anak kasih tahu. Iya. Supaya ente bisa jangan kayak begini kita lagi. Iya, Bang. Oh, baru diambil, Bang, oleh ini. Iya, jadi masuk ke kantong. Iya, jadi lo mesti tahu berdua ini ondel-ondel ini ikon Betawi. Oh. Ya, kan? Lo kan bisa kerja lain nih kayak lo berdua nih. Dan mungkin kan ya, lo bisa jualan kiong. Iya. Kalau jualan kiong, kiong di sekolahan tuh jualan yang narik kereta. Iya, yang narik keretan. Nah, lo nih berdua pas cocok. Kan ada tuh. Minimal joki tong setan. Ente mukanya kalau sedih kayak baju belum disetrika aja. Kenapa aja muka saya mau nemu? Iya, iya, iya. Cukurnya. Ya saya minta arahan dari Bang Dai kan, yang namanya kita gak ada kerjaan. Gak ada sibukin sama. Sibukan ini udah dua kali nih, tiga kali kartu ketelen nih. Lo kali lagi ngomong PA apa gue hajar. Ya nanti saya tulis aja nih. Iya, iya, iya. Iya, begitu Bang Dai kita minta supaya, ya kan banyak teman-teman semua pada main gitu. Kita nyari duit, supaya. Kadang baju ondel-ondelnya sampai kotor, sampai lusuh banget. Bang Dai dipakai berhari-hari kagak dicuci. Anak-anak kecil iya. Kadang-kadang apalagi kadang kita kadang ya ondel-ondel nih mau maghrib orang udah ada di musola ada baca Quran pas nih keliling-keliling begini. Masya Allah anak nggak berasa kurang pas bener Bang Dai setuju jadi Bang jangan begitu jangan ya maaf ya ntar anak kasih jalan deh buat ente mudah-mudahan Betawi khususnya ondel-ondel ini kita bisa mainnya di tempat-tempat yang terhormat. Iya, iya, iya. Karena dari Betawi. Yeah. Kalau dari Madura bukan ondel-ondel. Apa? Onilah, del ondel. Beda. Kalau sekarang punya dia. Iya, Bang. Saya mau bikin apa? Enggak. Apa? Ya, emang. Lalu pulang kan lo polling SMS udah rendah. Ngomong si Bang Wang lo. Udah emang kita kesian ya. Jangankan kita itu semalam. Lo kalau ngomong madep gua ngapa? Iya, ah. Ngomong madep gua. Tadi gua madep lo, gua bilang mamok kesian. Emang bukan. Ini coba lo jalan maju. Malah mundur. Kalau ngomong muka madep gua. Mana jadi ini lagi gua maju. Coba samperin gua. Lah jalan mundur. Ini muka mau tuh muka. Eh, yang sedemplot si botol. Yo, om. Aida. Ya anak. Astagfirullahaladzim. Lu dari jam pagi wayang kita ke wayang dur lu baru balik dari pasar. Lu ngomong apa? Dari wayang kita sampai wayang dur baru balik dari pasar. Hebat. Wayang kita. Lo tadi bangkai? Iya, ada wayah. Wayah kita. Iya. Wayah kita dari beduk subuh sampai beduk pagi baru balik ke pasar. Oh, iya, iya. Oh, lu aja di wayah banget, Bang. Oh, bayar. Lu mana sih dah? Lu mana di tempat emak yang suruh beli apa aja, mana? Makan, nyuruhnya beli pisang. Nah, ini udah ada beli pisang. Iya. Ya Allah, segitu pisang lu mencari yang model apa lagi? Dari gede apa lu mau ke satu pasar, agak penting mandua doang. Bukan, Mak. Makan nyuruh kan beli pisang Ambon. Iya kan? Nah, aneh adanya pisang Lampung. Dia tenggelam. Pisang di kali Bakauheni, Mak. Pisang. Kok di kali Bakauheni? Lampungan? Ya, ya. Ujung. Tapi gue bersyukur nih si Aida anak gue ya. Ini anak abang. Apa? Ya Allah, Mak. Kececeran. Insya Allah. Enggak apa-apa deh. Terima aja pisang. Tadi dia katanya dia melihat. Dari pagi, pisang Ambon berarti gede dong. Iya. Yeah. Sampai sini segini. Iya. Yeah, lalu diapain sama si Ida nih? Ntar juga kalau dimulet gede. Darah dulu. Ini anak abang. Emang anak gue. Ini anak abang. Aku boleh kasih pantun buat kamu. Cakep. Sudah menit aja. Kimau namanya tuh yang buat bumbu. Limau. Saya Kimau. Ah, saya punya pantun sedikit nih buat silakan, Pak Kimau. Ini. Saya punya teman namanya Bang Dailami. Nama panjangnya Dailami Firdaus. Cakep. Biar kata ada cewek banyak ya di bumi cuma ngame dia saya mau serius. Asik. Males dah bales. Cuman barangkali gue sebagai orang tua belum tentu setuju ya. Iya emang apa? Ini kalau anak gue kawin sama lo. Iya. Wah beranaknya kancing cepret deh. Gue orang tua bebas milih dong.
Masa gue iya-iyain aja. Aida, Aida. Bapak, ya, jangan... Bapak, bini gue emang begitu. Dia kalau mau kawet kegelian suka meludah dari sawe. Emang begitu. Meludah dari bawah. Kayak Bapak. Makanya dia mesti kempit kalau apa kawin. Rumah tiba bapak lu? Apa? Aduh, makan ancam, mau nanya pake papa. Lu makan pula saking, jangan sombong. Sini. Alah, alah. Baju lu kayak buat ganderi ya. Biru. Maaf ya, Pak. Udah jangan sok deket-deket ya. Jangan suka macem-macem. Kumis gua diraup. Raup-raup. Kayak kacang lebaran kumis lu. Ya apa, Pak? Jangan suka macem-macem. Aku ini orang terkaya. Lalu gue baru ngegesin. Gue begitu melihat dia, gue merasa diri gue jelek ya. Iya. Kan begitu gue kerja, ada yang lebih hancur. Han! Han tuh. Han, nama pendek nih. Nama panjangnya? Hanro. Si Hanro. Kamu apa? Beresin dia punya masalah sama gue. Utang-utang lu tuh banyak. Gue tuh lelah ngomong sama lu. Papa, emang aku papa kamu? Saya boleh tanya enggak? Iya. Gigi sama Isit bercerai, Pak. Gigi yang mana? Emang dari sononya. Oh, iya. Maaf, Pak. Jangan dendam pribadi dong. Iya, ini PSBB jaga jarak. Gak macem-macem. Untung aja. Alah lu. Pala lu kebalik. Pala lu kebalik. Iya. Lu tak. Ayah, kenapa kebalik? Ini terbalik. Oh, maaf, Pak. Gua enggak tahu. Bang. Ya Allah. Apa mati? Pak. Lakinya masih hidup mati. Jadi gimana nih? Suruh pada suruh duduk. Gua udah mulai gerah sama baunya. Duduk. Emang utang berapa sih ente, Bang Ovi? Udah dagang, lampu gelap. Pakai gak ada otak, hebat ya? Ungu banget pakaiannya. Lampu, terangin. Gak ini... mampu bayar listrik. Pak, ini terang udah. Apa? Ini terang. Lu ngebelain bos, bro? Iya. Ya bos dong, tapi ini terang. Tapi ini gelap. Bukan masalah gelap dari sininya. Tapi buka coba. Kacamata lu pada kacamata pelem, mana pelem-pelem lu orang. Kacamata bapak yang bikin gelap. Orang kalau beranaknya dilepein begini nih. Beranak dilepein kata kucing. Eh, Bang, ini bos saya orang terkaya. Ya maaf, Pak. Dia yang beruang, Beruang. Yang banyak duit. Belajar ngomong agak santun ya. Iya, Pak. Kamu tuh punya utang. Oh, ya saya tahu. Hari ini saya bakar bisa. Jangan, Pak. Cuman saya ada rasa humanismenya sama kamu. Ngerti nggak? Bapak ngomong modern ya? Sabar, Pak. Ngomong modern, ngomong. Sabar. Ini udah berapa tahun? Iya, saya tahu. Tapi kita kan... Ini lagi apa-apa yang bau gini aneh? Hah? Ya, ini... Bang, aduh, ini bos gue ngapa jadi... Emang nggak kenal sama ini? Hah? Itu siapa? Ya... Gak kena, emang sakitnya kecil, tapi kalau gede lebih jelas. Nah, ini lihat anak gua. Saya maaf mau nanya ya, Pak. Kenapa ya? Bapak pinggangnya mana ya? Saya dulu memang bekas model. Oh, Bapak model? Oh, iya, saya pernah nonton. Bapak pernah main iklan ya? Iklan lain tikus. Emang? Iya, begini. Kita pernah lihat itu. Pakein lem ya, begini nih, dan nempel ke depan, nempel ke depan, saya aja nempel apalagi curut. Dia, saya nonton. Itu pas tikus nempel, yes.
dia main juga iklan. Apaan? Gua ketangkep tuh tikus digigit sama dia. Oh iya iya iya. Tapi emang Bang Opi ini mohon maaf, emang dia model, saya tahu banget ini. Orang bininya bilang dia model, ada suami model kayak kamu ya, begitu. Kamu ya papan, bapak tuh. Waduh, lihat tuh di mana-mana ada fotonya. Lihat, kalau nggak ada beliau kita nggak akan bisa tampil di sini. Makanya berkat beliau lah kita bisa hadir di sini bersama-sama. Benar-benar. Gua tahu itu Bangda. Nah, itu lahir dari rahim yang bagus. So tahu dari tokoh wanita Indonesia. Ibu Tuti Alawiyah siapa sih nggak mengenalnya? Betawi stigmanya hancur. Biasanya kalau orang Betawi diwariskan tanah, rumah, habis. Habis. Ini diwarisin ilmu. Iya. Terus bayangin kampus tetap berdiri. Terusnya Panti Asuhan tetap berdiri. Saya aja numpang di sini kuliah gratis. Pantas lu kenal banget, Bos. Kuliah gratis aja kagul. Bapak kuliah, tapi bangga dong. Bangga. Kuliah kita memiliki Bangda ini. Ini membuat spektropor kedepannya sinergi orang Betawi bisa lebih hebat lagi. Lebih akademis lagi, jangan kayak lo, ngutang lo. Berarti kita gak usah gak jadi deh ya, gak jadi lagi utang deh. Oh cek. Aduh ini apaan sih pada ribut, ngopi dong. Gimana sih? Nah, ini kan saya ada pisang. Gue kalau ngeliat perempuan nih nanti jalan gue mengsong. Perempuan, karena tadi. Ini kayak, kalau ngeliat laki gue enak. Ini anak kalian? Anak saya, Pak. Bapak. Nih, Pak. Dicicip dulu, Pak. Ya. Bapak, Pak. Ngomong-ngomong. Nih, ini jangan suka macam-macam. Ngapain suruh nagi-nagi dia? Nagi-nagi. Siapa yang nagi-nagi tadi? Bapak gak main nyuruh. Pak. Kamu cuma pacar nagi-nagi. Wah, tadi kan Bapak ini. Ya, yang suruh nagi siapa? Pak, juragan Bapak. Jangan suka macam-macam. Siapa yang suruh nagi? Pak, ini anak siapa? Bapak ini anak saya. Satunya loh. Ini warung tolong digedein. Alhamdulillah. Gak bisa begitu, Pak. Kita harus lagi dong. Begitu. Ini anak saya satu-satunya. Pak, Pak, sebentar. Ini anjing sirkus kapan mainnya, Pak? Ini bos saya orang kaya. Bos orang kaya. Lu nyulik, sekarang nyulik. Ambil. Oh, culik ya? Culik ya, Pak, ke belakang. Iya. Disuruh nyulik. Iya, diculik anaknya. Nyulik. Bukan temen, nyulik. Ya yang suruh demen siapa? Tadi, gue bayar 25 gak mau. Ya elah, maksud 25 saya cipi jika kok nih. Oh iya? Ada yang suruh demen. Oh anak ya? Anak saya. Jadi, kamu mau nyulik aku? Yaudah Han, sekarang culik anaknya. Kalau bayaran belum. Culik dong. Maksud banget ya. Elah, aku culik. Oh enggak, ngapain. Tolong, ini mau. Lu gak lihat orang. Kenapa emang? Ini bos saya. Enggak diculik amin begini mau. Lu mau anak lu sendok semen. Sendok semen juga akan serokan cakep. Jadi aku mau diculik. Pokoknya culik. Han, pegang Han. Jangan nandang kayaknya, tapi kalau lo emang punya mental, lo maju.
bang? Kan ada gua, kenapa lo gak minta tolong? Tadi ada lo diem aja. Kan ada duitnya. Lu lawan lawan begini Bahtiar, yeah. Lu kan pacar anak gue itu si Aida. Betul. Tadi ada si Bopa kesini. Apa siapa? Bopa. Bopa kali lu ngomong? Iya Bopa. Ya, agak dikit urusnya. Emang lu sangke bungkus kohol dan warteg. Wangkat. Dia kan ada oreknya. Jadi, bisa aja. Pahit juga omongannya. Jadi dibawa tuh anak gue buat jaminan. Nah lo sebagai calon mantu gue, calon laki dia, mesti bisa lo ngerebut dia. Mestinya dia cerdas cara nyuliknya. Kok cerdas? Cerdas. Babe yang mesti diculik kan lumayan buat empanang hiu. Astagfirullahaladzim. Eh, emang mantu songong bang kalau begitu gini. Sekarang gini Bahtiar, kalau emang lo serius sama anak emak nih si Aida, lo cari lo Uber si Aida balikin apa dapat? Lo gak punya pusing lah, kalau gue mau lihat jurus-jurus lo dulu. Jadi coba, pengen tahu siapa pengen saya? Tahu. Coba Bahtiar. Nah, taruh ini dulu deh. Mainin dulu, silahkan. Coba lihat sejago apa lakinya Aida. Ini mah kayaknya mau lihat jurus ini. Hati-hati bang, ayo dipesen bang di jeruk purut lo. Emang lo sangka gue mau diapain sama dia? Ayo dong mesenin kuburan yang ada AC-nya. Gue sejurus dua jurus biar kata sum-sum gue udah kering. Gak ada urusan, gue tes ya. Lah, tulang udah lembek mau silat. Nih, baca doa api. Gue baca doa kelima sahadat ya. Biar sah. Gue diberi kan jebek gue ngelintar malam lo merengut jangan tapi oke hebat Bahtiar wonder dealnya agak ada itu lu ngapa ketawa lagi bukan lu udah jelasin kenapa gue keterengut kalau lo diberi lah kan lu lihat apaan gue yang diberi apaan tok kantongnya kalau lo aset bok kalau gitu lo mesti bantu gue. Lo rebut tuh anak gue yang diculik sama si Bopak. Nanti lo kalau bisa berhasil, insya Allah lo gue nikahin sama dia. Sip, oke. Minyak dicangcang aja dulu sebelum saya balik. Oh iya iya, beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Ya Allah, ya Allah. Ini Bik, kedengeran nggak ya? Pak, pilih aja, Pak. Hah? Main tinju. Lu ketawa tadi Om Opi ngemis. Iya. Satu lagi dari saya. Tempat ada semua biar pria lagi, ya. Yeah.
Sukses. Iya, alhamdulillah. Ini Arifin, dia udah lama teman saya. Dia juga sering panggilan-panggilan. Kemarin panggil di Setu Babakan. Alhamdulillah. Kemudian juga main di Balai Kota. Ah, Bapak bisa jadi, alhamdulillah. Dia, kemarin juga dipanggil ke Istana. Dan insya Allah besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapin, sehat-sehat aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke babak kedua. Oh gitu? Nah, kita mau lihat apakah Aida bisa diselamatin sama Bahtiar apakah enggak. Oh begitu Pak. Begitu, ya. Yeah. Oh. Masih menyambung kan? Masih lanjut. Oke, ini dia. Babak kedua. Lenong Paski. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan sekali lagi. Udah jangan banyak nanya. Bos, sampai dua dapat es krim. Itu. Satu bilang dapat es krim. Ini tumben siapa ini? Ini. Ya. Ini anaknya Mak Ati sama Opi Kumis. Jaminan? Ya iyalah jelas lah. Sekarang kalau segala sesuatu ngutang tuh ada agunan. Kan dulu. Terus siapa? Jaminan yang begini. Emang kenapa? Surat-suratnya bodong nih. Barang-barang. Emang apa gua? Kurang apa? Ah, dempulan mulu badannya. Dempulan. Biar begini mesinnya masih metik. Oh, ngagigitnya masih kencang. Gigi gua masih nanjak, Neng. Masih lah. Iya. Waduh. Okay. Abang ini di mana sih, Abang? Tadi lu saya bingung ini. Ini perempuan pasrah banget, kan lama-lama gua jengkut deh. Emang saya juga bingung nih, bos kan orang kaya ya? Iya. Ini dandanannya gila banget ini. Makanya. Mulai orang gila. Orang gila gimana? Kan kamu tahu papa aku di mana? Oh iya, papa di mana sekarang? Nah sekarang kan papa lagi di Wall Street. Oh iya? Urusan masalah bursa saham internasional. Waduh, gila orang kaya banget. Iya. Kalau mama? Kalau mama ini kan dunia fashion. Sekarang kadang-kadang di Milan, New York, atau di Inggris. Pantes dandanannya ya? Fashionable. Opa masih di Belanda, biasa usaha keju. Iya. Kalau Oma? Oma juga di Belanda, cuman di Nederlandnya. Nederland. Iya, dia usaha bunga tulip. Oh, iya. Kalau Bapak sendiri? Ah, numpang sama Bandai. Kiri. Masa numpang gila. Berarti kalau orang kaya makannya beda-beda dong tempatnya. Oh. Beda. Kalau makan pagi? Kalau aku makan pagi biasa di Ria. Wow. Paginya aja diriak makanya iya, gitu ya. Pepes ontak belum pernah kan? Iya. Aku sering disana diinjek sama ontak. Kalau makan siang gimana? Makan siangnya aku biasa Dubai. Oh di Dubai? Aku kan deket sama pengusaha Sheikh Mansur. Iya. Kalau makan malam?
makan malam aku ngegembel lagi. Aduh. Nah ini buat jaminan jadinya kita. Aku kenapa sih diculik? Aku nggak ngerti deh. Cita Pak pusing deh kalau diculik kayak gini deh. Papa kamu tuh nggak pernah bayar utang sama aku. Iya sih. Kenapa sih sampai diciluk? Culik. Keculuk. Iya culik. Ini kok sama aku sih? Males deh. Kenapa? Nanti kamu jatuh cinta lagi sama aku. Aku jatuh cinta sama kamu. Harga diri aku di mana? Kamar nomor 3 mau datang. Belum ajar nih. Yang namanya tawanan itu kan jaminan. Diam di sini, jangan macam-macam. Duduk. Ya. Lama-lama cakep juga ya. Bos, bentar, maaf, bos. Maaf nih. Bos habis makan durian ya? Kenapa? Tanya ayam, bos. Biarin. Makanya kalau beli kambing jangan yang kupak. Emang mau kedahan. Bukan gua capek, uang receh gua habis. Di jalan begini diikutin anak kecil, gua ngusirnya pakai duit. Lu mau habis buat apaan? Lah ini ngusirin anak kecil ngikutin dia. Itu siapa? Ini serius. Gua enggak tahu tadinya muda, pas udah habis ini udah tua begini akhirnya. Ini maaf ya. Sebagai generasi muda ini enggak boleh begini, harus semangat. Malah ketawa begitu. Bukan ketawa. Bos. Itu rahangnya patah kali. Ketelan ini. Jangan-jangan masih dipakai setang kali ini miring aja. Jangan dimakan. Ini punya panitia. Ya. Tadi. Tadi yang pacar dia habis sama dia tuh. Ya. Biarin aja gak balik lagi. Biarin aja. Orang tua disumpahin, gak boleh begitu. Berarti ya, gak capek begitu. Maaf nih, bukan nih. Saya tanya ini, gara-garanya sepele. Kenapa? Seminggu gak buang air di begini nih. Ini terus siapa? Ini siapa? Ini buat ngomong, ini mah bukan buat imut-imut. Enak, ntar abis ini dilelang sama panitia. Ya, ini yang utang, ini yang utang. Oh. Yang utang apa ya? Tapi sebelum ditagih, ya, saya mau ngumumin dulu. Ngumumin, Nus? Ada. Nih, saya ngumumin nih. Bentar. Mohon maaf untuk... Bapak di mana situ? Capek, Kak. Mana bisa diam. Untuk... Ya Allah! Tolongin apa ini? Wah. Bapak duduk dulu deh, Pak. Ini orangnya sudah dikasih peran memang proposal banget ya. Yeah. Profesional. Proposal. Ini masalahnya ntar berobatnya mahal ini. Yeah. Oke, kasih tempat duduk ya. Duduk ya. Untuk duduk. Mobil. Duduk. Bener. Bakunya ngegeser lu. Gak boleh begitu, Ki. Duduk dong. Duduk yang benar, ntar jahitannya lepas lagi. Apa-apa ya? Pak, namanya juga lawak lah. Enggak, apa-apa. Orang kayak begini pakai diculik juga. Orang lihat-lihat dong kalau nyulik. Hah, orang yang ngikut sendiri. Ngelamuk-lamuk kayak. Udah. Nih, sih, pakai buang air di sini. Ya, saya umumin untuk mobil B. 131539 RKK mobil Calya hitam mohon dipindahkan karena menghalangi akses jalan tol. Wah, bukan mobil jalan terus bukan tuh nggak ada satu akses jalan bukan mobil gue nih. Iya bukan Pak. B 131539 RKK mobil Cile Calya hitam. Cile mau orang godain Cile. Oh, Cila. Kaila. Untuk pemilik mobil B131539 RKK. Ya, Kaila. Untuk memindahkan mobil karena menghalangi pohon. Pohonnya nunggu di situ. Oh, iya, mobil. Tolong, dia udah kepayungan. Duduk. Udah dikasih duduk bener-bener. Ya, sekali lagi mobil Kaila. Warna hitam. Tolong diperhatikan. B 131539 RKK.
Tolong diperhatikan. Saya mau dibagi orang bilang. Perhatikan. Enggak. Diperhatikan. Ya, tolong dipindahkan ya. Bos. Hah? Ini saya udah bawa orangnya. Ya, saya mau coba integrasi dulu ya. Iya. Minta maaf. Nah, minta maaf enggak bisa bayar utang. Kecumen ki. Enggak, itu artinya apa? Ini masalah utang. Masalahnya utang harus bayar, ini udah jatuh tempe. Jatuh tempo. Duitnya saya mau. Ilernya banyak banget sih. ini masuk cerita. Ngapa ngurusin dia? Ini kebanyakan makan duit partai dia. Mau kemana? Orkanya. Dikit aja makan di partai jadi sehat. Mana uang kaos lagi sama dia? Ini ceritanya nih masuk nih Jawa Ara kedua nih ada Burhan sama ini kemari. Saya sebenarnya diculik atau diapain sih? Yang mana lu diculik? Diculik. Orang kalau diculik ditekan kayak atau apa gitu loh? Oh, lu mau ditekan? Depan umum. Lu mau ditekan? Emang lu kata kutu rambut? Jadi perempuan pasrah bener minta ditekan. Ini duduk aja berisik nih, dari tadi ngerepot gitu. Ngapa? Keluarga udah pada ikhlas. Astagfirullah. Pak, kecah. Kita aja minta. Kami bilang, kan? Dari tai. Udah deh kesian nih begini-begini dulu ya kan. Berarti dia temennya Opi dong. Udah nih masuk nih jagoannya. Ini biarin di sini aja biar jawaran injak dia. Kamu pokoknya harus berhadapan dengan pacar aku. Pacar aku jago silat. Kamu. Batian. Dari sono. Pendekar dari sini. Ternyata dia nggak bisa bayar utang. Oi. Udah sekarang lu lawan. Iya, jangan ngomong. Lu ikutin gua pantun. Oh iya. Oh, ngapa pantun? Uwe.
suara tekemer. Suara apa? Tekemer. Cekiber kali. Iya, cekiber. 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 Orang mau patut, bro. Orang baru ngasih cekiber. Wewe. Iya. Suara cekiber. Suara cekiber. Muka gue. Muka gue. Jember. WC dong. Eh, lu jangan ngajak bos gue ya. Us, pantun. Pantun, us. Lokasi, us. Wewe. Kalau lo ngasih, gue yang maju. Iya. Us. Nanti kan lo. Iya. Us. Us. Nih. Hah? Rukun kecengklak susah. Ya. Pantun, us. Hei. Ya, ada yang manggil? Belum. Tadi sebenarnya ada yang manggil gua. Belum. Orang itu masih pantun. Orang kalau misalnya musik udah main, masih pantun. Masuk lu. Lu suruh-suruhin aja lu. Disuruh-suruh apa? Lu kali mau ngotot. Jangan ngikutin Rudy di sipit. Ini bilang nih, panggung ngantin kita. Rudy, lu. Wah, lu memang aja. Rudy. Eh, Buran. Hei, 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 emang di mana aja buang sial dia? Lu sih bawa itu di betelok dia tuh. Hei, hei, coba kamu lawan pacar. Boleh. Hei, siapakah kamu? Hei, hei, siapa kamu? Ah, selalu. Kenapa jadi gini? Kan? Apa? Ya takut dong. Jangan dong. Iya suara lu anjing lu. Nah. Belum. Ini jagoan lu ngapa pada sarap semua? Ini biasa baru latihan. Lu gak kena os toh. Cilos. Ayo bang, lawan dia bang. Gua kenari hancur dikunya. Cakep. Emang kuat giginya os? Enggak. Gua enggak keras lu os. Isinya gua lepas. Ya Allah. Us, lu ada kabel-kabel yang telanjang gak? Kabel telanjang. Buat apa? Setrum sekali yang biar mati. Setrum. Ya bentar nih. Pak, kalau nih mau bersum-sum ada di ujung sana. Boleh keluar dulu enggak? Emang udahan? Kan belum. Udah ditaginya udah kan? Enggak. Emang mau keluar? Iya. Enggak, mau keluar juga? Saya numpang mau berak dulu. Ntar lu panggil jagoan gue. Woi, Burhan. Hei, lu bukan lawan gue. Iya. Lu panggil gue ya? Iya, ini baru nih. Nes, serius. Nggak dipanggil, baliklah. Dan nggak jadi. Iya. Jagoan tambah tolol ya. Betai lu sama gue dari tadi. Abang, tolongin bang. Lu tolong-tolong apa sih dari tadi? Tapi pacarnya dia jadi culik. Oh, ini yang pacarnya dia? Iya. Ini yang nyulik lu? Iya bang. Nah iyalah, cowok spesial. Nggak dulu gue. Modelnya cakep. Kayak apaan? Kayak binatang tai kotok. Jangan ngelompat dong. Lu jangan lawan gua. Kakang Prabu. Iya. Weh, sungguh jauh. Mana bro? Dia udah ngatang-ngatang. Hei! Hei! Kok sekecek-kecek banget pada ya? Malum bekas calok. Iya. Hei, siapa orang itu dari tadi? Goyangmu. Ini kebanyakan diimpu, langsung buang lawan. Iya. Lu lawan deh. Hei, hey, lawan. Nih, kamu kemiri. Kemari. 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 Lu kemiri mau ulang. Kemiri buat rambut. Sayuran. Jagoan lu. Gua punya. Oh, Kusno. Lawan Kus. Ah, lu di rumahan. Eh, siap. Gua mau berantem. Iya. Hei. Mana ngapain ini? Sendiri mah enggak kuat, ha. Berantem nih. Ya, kita sweet aja biar sampai kalah ya. Ya. Gua kalah ya, gua jatuh berarti. Gua capek dirinya. Jagoan PA lu. Berantem bak debu. Lu tahu kan berantem juga. Berantem bak debu. Lu pun cuma pakaian begini pupuk kandang. Iya dah. Mantun dulu. Patut. Mantun, boleh. Mantun. Hei. Hei. Lu siapa sih? Ya kenalan dulu dah. Iya dah. Udah nama lu. Jatrik. Pantun. Aduh, seperti mati lampu saya. Seperti mati lampu. Berantem gak sih lu? Ya usah lah, lu aja nyanyi aja enakan lu. Ini kok mau berantem ya us? Lu kalau mantun megang mic agak enak.
Kalau lepas mic kagak kedengeran kan? Pegangin enggak kok kedengeran? Masa gua congorin? Yang rindan. Hei. Siapa nama lu? Kamu. Hai hai siapa kamu? Jadi lu gak kejep kita begitu. Ini mau bekali, mau abisin, mau ngabisin. Ya tanding dia, tanding. Tapi, maksudnya jangan pakai hai, hai itu Rita Sugiarto. Oh, halo, halo, halo. Gitu, jagoan enggak dihargain di sini. Berantem berantem kita. Iya. Yaudah, berantem. Ini kan kalau renang kudu ada silatnya. Iya, silat. Kudu ada pantunnya. Ayo, siap. Jadi lu diem-diem dulu. Kita diam. Ini mau berantem kapan habis nih? Ini saya mau berantem. Lu jangan nyanyi-nyanyi. Iya, enggak. Tuh si Buran namanya si Bakten mesti bisa nyanyi. Lagian. Ayo, lu makin duluan. Siapa tahu orang itu. Ya, itu. Ini menyanyi aja kan bu bawahnya mau nyawer. Jangan kata lu banyak pohon, banyak mau sawer. Hei, golok gue namanya Matroji. Tiap malam Jumat nyamper ngaji. Golok udah banyak yang uji. Kalau gue dong tinggalin biji. Biji mata masalah. Boleh gue balas pantun lu? Boleh. Baik. Pangsi gue dari Bang Subur. Bangsi gue dari Bang Subur. Tinggalnya di Pulau Gadung. Cakap. Tinggalnya di Pulau Gadung. Ngomong lu jangan sotak kabur. Ah. Bergerak tuh masukin ke dalam suntuk. Cocok. Hei, cocok. Hei, gue lagi ngomong aja. Ya, tolong dipiara. Lu, lagi lu di situ kesetrumkan lu. Satu, lu tau. Pulangin, kesetrumkan pulangin. Matian orang. Apa lagi? Lu maksudnya apa? Lu mau ngambil pacar lu? Iya. Oh. Lu gak bisa. Kalau lu ngambil pacar lu gak bisa. Lu harus pergi. Karena gua punya juragan, gua punya komandan, gua bagaimana kata komandan gua. Kalau kata komandan gua tembak. Kalau kata komandan gua baca, gua baca. Lu ngomong apa sih? Aku gua bingung. Gak jelas gua dengerinnya. Eh. Lu ngomong apa sih? Pake. Masa gak tau kejadiannya? Eh. Lain kali lu kalau ngomong keluarin. Lu sekalian bawa teksnya di sini. Gua tadi ngapalin di belakang. Lu mau ngapain apa? Pelan-pelan. Bacian. Emak bacok. Itu kan meneli. Gondrong kali ya? Semprong ya? Pasar gendrong. Gua punya juragan. Iya. Tergantung juragan gua. Gitu kalau lu punya juragan gua. Tembak. Iya, begitu. Tuh, kalau begitu. Ngomong itu sini, ngomong. Gak maksudnya, gak marah. Bapak, saya jamu. Abis waktunya, saya nyewa 2 jam lagi ya. Ini rumah sakit. Kanan kuburan. Lu ngadepin gue nyari penyakit. Sebentar lagi pale lu gue bebesin ke dalam comberan. Ambil roti pakai es kebong. Es kebong gak pakai kue bolu. Lu ini hari jangan banyak ngomong. Yuk kita berantem. Kita diberantem. Pada bikin kacau aja lu. Thank you.
Salah. Waduh. Taruh di pusar kolok. Berat tapi pakai galak. Abisin. Lawanan. Abisin. Eh, lu ngapa tua-tua tolol sih? Apa? Lah kan gue jagoan nih. Lu kudu jatuh. Gua ada kesalahan. Salah. Eh, kan lu bukan tuan gua. Emang tuan lu. Tapi kata Rudy lu kudu jatuh. Jadi gua enggak boleh menang. Lu belum menang. Gantung lagi? Iya. Oh, ini capek-capekin gua aja lu. Ya, gantung lagi. Ayolah. Ya. Ah, sini bawa culi. Impos lu lagi. Udah, ya. Iya, jadi udah balik lagi ke sono dan cerita selesai sampai di sini karena masih ada acara. Apa? Harus tobat ya? Apa? Eh, lu harus tobat, kalau enggak tobat gua bacok lu. Eh, bos lu ini bos lu. Bos lu. Eh, yang apa? Yang abu sini juga. Kayaknya lu dandan yang bener kayak kok kasar gini mah. Jangan malu-maluin kamu. Sini dong. Ya, untuk semua pemain kami persilakan naik ke atas panggung. Bang Dai juga naik. Ya, demikian tadi persembahan dari Paski. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Semata-mata kami menghibur semua di sini dalam hajatan Betawi 3. Tepuk tangan untuk Bang Dai. Kita akan tutup dengan lagu bareng-bareng teman-teman semua. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sebagai lagu penutup dari Bang Dai Labe. Oke. Dorong yang kencang semua. Ya. Iya, iya. Dorong lagi ke atas. Ayo maju semua buat di sini. Bangkit dengan Bang Dai. Dorong lagi. Ini kisah anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji. Hamadu apa anak yatim dia peduli. Tunggu semuanya. Dia baru sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Baru berarti cita-cita sejak lihat semua. Pagi dia mandalami. Waktu kita di DPRI. Pagi dia sejak
ingin mengetahui untuk Jakarta yang kita cintai. Anak Betawi yang berbakti, sampai ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia sudah pandai mengaji. Amalu awak anak yang tinggal negeri. Ia bakal sekolahnya bukan cuma di dalam negeri. Amerika, si China dia jalani. Yang di dosen kebenaran di dalam poli. Hidup berarti cita-cita sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil dia.